Kedekatan Andre Taulani dan Amanda Rigby belakangan tengah hangat diperbincangkan. Banyak warganet yang mulai menjodoh-jodohkan Andre dengan wanita kelahiran Jakarta 6 Januari 1992 itu. Terlebih saat ini, keduanya terlibat dalam satu acara yang sama. Beberapa kali Andre juga melancarkan rayuan mautnya pada Amanda dalam acara tersebut. Terbaru, Andre tiba-tiba saja mengajak Amanda Rigby untuk menikah. Terlihat dalam video, Amanda Rigby terlihat salah tingkah dan malu-malu menjawab lamaran Andre padanya. Saya? Iya? Kamu lihat bintang di sana? Iya, banyak kan bintangnya? Tahu nggak, itu sebetulnya bukan bintang. Apa tuh? Itu adalah sinar cinta aku yang aku pantulkan ke sana untuk mematulkan. Maukah kamu menikah denganku? Masuk. Gimana ya? Apa-apa nih? Kamu siapa? Jangan marah dulu. Ini siapa? Ini cakep nih. Ini pacar aku. Kamu siapa? Kamu jangan pegang aku. Ini siapa? Ini pacar kedua aku. Loh, anak Nur Hakim kamu ya. Lalu dalam video lain, Andre dan Amanda juga sempat melakoni adegan pernikahan. Keduanya menjelma menjadi sepasang pengantin yang mengenakan busana adat Jawa. Andre dan Amanda juga tampak santai bersanding di pelaminan yang sudah dihias dengan cantik. Kendati hanya bagian dari kebutuhan syuting, akan tetapi banyak yang menyebut tatapan mata Andre menyiratkan banyak arti. Bahkan, sebagian penggemar terang-terangan berharap bahwa adegan tersebut akan menjadi kenyataan. Kalau menurutmu gimana, Sobri? Tulis di kolom komentar.